Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kuliner semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya lagi berada di stasiun Kebab dan lokasinya itu berada di Bendahara Baru Pamulang ya. Dan saya temani bersama DDPM tentunya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih caranya membuat cane bubur di sana. Nah, pengen tahu caranya bagaimana? Terus ikutin video ini, jangan kemana dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.
jadi untuk bumbu di salatnya ya. Nah di sini kita mau cobain bagaimana sih rasanya ya, cobain dulu nih. Cobain kan, cobain dulu, cobain dulu sampai kenyang. Daging ayamnya matangnya pas, sama sayurannya juga segar. Nah ini coba kita cobain yang lettuce-nya ya. Jadi kalau kalian mau nih langsung aja datang ke mana? Kebab tentunya, stasiun kebab. Lokasinya di Benda Baru Pamulang. Nanti cek link di deskripsi aja yang mau order online melalui Gojek atau Grab ya. Jangan lupa ya, cobain ya. Beneran enak. Serius. Enak banget. Enak banget kalau dimakan. Enak. Tetap tonton terus video ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video Let Kuliner yang terbaru. Oke, sampai di sini dulu ya perjalanan kita berdua. Nantikan video-video berikutnya di Let Kuliner TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe.